Sekarang saatnya kita berburu kuliner, guys. Makanan-makanan Jepang gitu. Kita akan mencari atau berburu makanan-makanan Jepang, tapi nggak tahu di mana. Ini benar-benar berbeda ya dari vlog sebelumnya. Yang benar-benar biasanya sepi banget, tapi di sini ramai banget. Ada lampion-lampionnya juga seperti yang udah terpasang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama aku Aojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Sesuai dengan janji Aojak, Aojak bakalan bikin vlog Matsuri musim panas di Jepang ya. Karena hari ini ada Matsuri di dekat di kampung aku lah istilahnya ya. Tapi di sini Aojak sendirian karena teman-teman katanya nanti malam kesininya gitu. Dan juga beberapa senior sama si Hafiz juga mereka malah ke kota gitu kan ya main. Tadi ada Rayes sama Mas Agin, cuman Mas Agin lagi capek. Terus juga Mas Delpa nanti nyusul, si Rayes juga nanti nyusul katanya gitu. Karena masih terlalu sore mungkin ya. Jadi kita bakalan nonton Matsurian, oke. Tapi mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan Aojak jarang ngomong ya, karena di sini bakalan banyak orang banget teman-teman. Ini harus kuat mental, harus siap pokoknya sama kalian bakalan lihat cewek-cewek cantik Miyazaki nih guys. Oke, siap meluncur, oke. Pokoknya simak sampai selesainya. Enjoy, nikmatin aja sambil santai biasa bakar rokoknya, yang rokok, yang doyan kopi ya seduh kopinya ya guys ya. Siap, sambil mencari makanan-makanan ya jajanan-jajanan gitulah di Miyazaki. Siap, gaskan. Deg-degan. Jadi Matsuri ini bakalan berlangsung selama 2 hari ya teman-teman, Sabtu Minggu. Ini udah mulai. Tuh. Udah banyak orang, juga banyak cewek-cewek di sini ya guys ya. Bakal banyak cewek-cewek cantik. Gak tahu suara Aojak bakal kedengeran gak? Kalau nggak kedengeran, mohon maaf, domain asai. Tapi di sini aku agak sedikit malu juga guys, banyak yang ngeliatin soalnya aku pakai kamera gitu kan. Nah, jalanan yang biasanya sepi di vlog-vlog sebelumnya kan sepi tuh. Ini seru banget guys. Ada yang jual kipas gitu. Ramai banget kan jalanan yang biasanya sepi, sekarang hari ini orang-orang pada keluar semua guys, pada keluar semua. Seru. Gak tahu ini acara apaan, kayak ngapain gitu, tapi seru banget tuh. Dari ibu-ibu muda sampai ibu-ibu tua. Cuman di sini karena aku sendiri, aku benar-benar grogi banget, guys. Gak ada teman gitu kan. Takutnya aku kena apa ini. Ramai sekali. Sambil jalan-jalan aja santai. Tapi kebanyakan nenek-nenek sih ya, tutup aja. Baik. Barulah pada keluar kayak pedagang-pedagang kaki lima gitu. Nah, ini ada mainan-mainan gitu guys. Jadi Matsuri kayak gini tuh biasanya anak-anak kecil pada menggunakan kimono kayak gitu. Semua bergembira ya. Ini di musim panas. Aku pikir sepertinya nggak apa-apa ya mau ngambil video seperti ini. Tapi nggak tahu apakah aku akan dimarahin. Karena ini jujur pertama kali ngambil video di ramai-ramai kayak gini. Ini semua cantik-cantik. Inilah budaya Jepang ya teman-teman ya. Oh,
Ini adalah tarian kedamaian mungkin ya. Ini ada bule pirang nih, janda pirang guys. Semua bergembira ya. Hati aku juga kayak serasa bergembira teman-teman. Kalian mungkin bisa ngerasain apa yang aku rasakan di sini. Di sini aku kayak sambil senyum-senyum gitu. Berasa cerah banget hariku hari ini guys. Benar-benar seru. Banyak orang. Sekarang saatnya kita berburu kuliner guys, makanan-makanan Jepang gitu. Kita akan mencari atau berburu makanan-makanan Jepang, tapi nggak tahu di mana. Ini benar-benar berbeda ya dari vlog sebelumnya, yang benar-benar biasanya sepi banget, tapi di sini ramai banget. Ada lampion-lampionnya juga, seperti yang udah terpasang. Jadi dari semua kalangan di sini ada semua ya guys ya. Minimal kita ya cari onesang-onesang lah gitu kan ya. Kakak-kakak yang gemoy gitu. Di sebelah kanan juga ada kakak gemoy. Ini ada stand kayak hotdog gitu ya teman-teman. Oishi kanji, tapi nggak tahu ini makanan apa. Chiju hotdog. Ini ada minuman nih, di sini ada minuman. Oh ini udah, kita udah pernah beli di Aoshima kemarin ya, kayak minuman kayak gitu. Nah ini ada kayak minuman es gitu guys, ada es-es gitu. Kita bakalan agak sedikit ke tengah, tuh ada kakak cantik. Silakan dipilih-dipilih guys, dipilih-dipilih yang mana. Nanti Ojak bungkusin, Ojak bawa pulang. Kita bakalan melihat onecang-onecang. Aku harap sih bisa ketemu sama kayak teman-teman yang udah pernah vlog gitu kan dulu. Asli seru banget. Wah, ada jagung bakar guys. Ada cumi bakar juga. Aku pengen nyoba cumi bakar itu tuh. Kita bakalan beli cumi. Kita bakalan ngantri, tapi nggak tahu ngantri mana. Aku di sini bener-bener malu banget guys, karena sendirian. Nggak ada temen gitu. Sialan. Sial. Aku merasakan kinco suruh ya. Kayak tegang gitu. Karena biasanya kan sepi gitu. Dan gak tau ini tiba-tiba kayak ramai gitu. Wah. Jadi sebentar lagi bakalan ada tim biru sama tim merah yang akan beradu ya teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu di sini. Karena mungkin masih lama. Di depan sana sudah lagi melakukan persiapan tim biru dan tim merah. Jadi kita tunggu aja. Oh, ada buruk-burukan juga guys ternyata. Kayak ada buruk-buruk gitu yang terjadi di sini. Tuh banyak yang menggunakan kimono ya. Nah ini mulai datang nih pasukan drum band. Drum band. Bukan. Ini dari kerajaan mana nih kira-kira? Aduh. Nah ini guys, ini pasukan dari surga. Kita bakalan lihat dari sini guys. Nah ini partai apa ini? Ini pakai bajunya putih-putih gini guys. Putih lambang kesucian ya. Pak Abah sedang membawa itu bedung. Ada yang nyuling juga menggunakan suling. Oh itu ada kakak-kakak agak lumayan ganteng itu. Biasa kesukaannya para ciwi-ciwi.
Ini tuh matsuri kecil ya teman-temannya, karena ini kita di kampung. Nanti bakal ada yang lebih gede nanti di Miyazaki kota gitu kan. Biasa. Kalau dikumpulin kayak gini mah ternyata banyak ya masyarakatnya ya. Gila. Kalau sehari-harinya mah nggak tahu pada kemana ini. Di sini juga ada makanan apa guys? Ini kayak kentang goreng. Ini ada makanan kayak kentang goreng gitu. Nah ini guys, ini apa simbolisnya mungkin ya, lagi digotong-gotong, mau dibanyakan gitu ngegotongnya, lemah. Pertunjukan apa yang akan dilakukan, tapi kita nggak bakal tahu. Aku di depan sana juga ada kakak-kakak lesehan tuh di bawah sana. Videonya nggak apa-apa ya, panjang ya, ojek upload semuanya hari ini. Jadi kalian bisa nikmatin aja. Tapi di sana itu ada yang menggunakan jilbab gitu. Tapi kayaknya sih orang Indonesia ya. Kenapa aku kalau misalkan kalau ketemu sama orang Jepang sih biasa aja ya. Tapi kalau misalkan ketemu orang Indonesia kayak lebih malu aja gitu ya. Kenapa ya? Ya semoga bisa masuk vlog. Doakan teman-teman ya. Hari ini mudah-mudahan ada selain aku yang bisa masuk ke vlog ini. Nah ini polisi-polisi Jepang ya teman-teman ya. Seragamnya seperti ini. Mudah-mudahan dia nggak menangkap aku. Kayak orang hilang asli. Mau beli ini tapi ngantrinya panjang banget. Gila. Ini orang-orang yang di sini itu lagi pada ngantri guys. Mereka berjajar, bergaris, mereka antri itu. Ini minimal kita beli minum kayak apa gitu ya, aujak teh, haus. Tapi nggak tahu bingung beli apa gitu. Ini posisi jam 7 ya, tapi jam 7 di sini kayak masih terang gitu. Tapi teman-teman aku nggak tahu belum pada datang ya, pada kemana ini. Aku butuh bantuanmu, gitu kan ya. Ini bener-bener kalau sendiri, aku kayak orang hilang banget. Cing. Ini guys, ada teman-teman aku guys. Anjing, anjing. Kayak orang hilang anjing. Aku juga nggak tidur deh, Pak. Enggak. Kan direkam tadi. Kan. Perasaan mana? Fujiasu. Fujiasu. Dekat. Dekat. Sama Mas Restu. Mas Restu? Iya, yang pakai baju putih itu. Oh. Udah berapa tahun, Kak? Baru 7 bulan. 7 bulan? Iya. Di sekitaran sih ya? Iya, Sadoara. Sadoara? Hah? Udah nge-vlog sampai mana aja? Situ doang. Enggak ada teman. Rame-ramean. Bentar. Ngobrol sama. Hah? Enggak lihat. Enggak lihat. Oke guys, jadi sekarang kita ketemu sama teman baru nih. Ini namanya Mas Wira. Mas Wira ya guys ya. Jadi Mas Wira ini baru 7 bulanan katanya. Iya. Itu di job apa Mas? Apa? Jobnya job apa? Gemba. Oh di Gemba. Iya. Oh. Gimana kerja di Jepang? Iya. Mantap. Lumayan lah mantap. Betah. Tuh guys, jadi kita ketemu teman baru sini. Banyak orang Indonesia juga ternyata sini. Arigato Mas Wira. Satu apartemen berapa orang? Tiga orang. Dua bulan depan kayaknya datang lagi senpai. Iya. Enak lah. Tapi ada senpainya. Ada ini lah senpainya. Satu doang. Mas Rastu. Itu di uploadnya di mana? Di YouTube. Ojak Des. TikTok ada. TikTok ada. Apa? Kang Nasgor. Hah? Kang Nasgor. Semakin malam semakin ramai ya teman-teman. Ini kita kedatangan lagi nih yang baru nih, tim Mem. Kalau sekarang kita udah ada temen nih, temen bangsat nih. Ayes. Anjir. Sama orang ini nih sekarang udah ada temen nih.
sendiri aja. Dia biasanya gak mau guys masuk kamera, tapi hari ini aku bakalan sorot dia terus. Aku jadi kerjanya sama orang ini guys nih, senpai aku yang paling ganteng, baik. Minimal bro kenal. Udah tadi aku di sini berdiri. Aku mau beli ya, ngantrinya panjang banget tuh mbak. Emang bro sama gadisnya harus dulu. Enggak. Kau kenal? Iya. Hah? Kok senpai kau? Tapi malu. Di sana juga tadi ya ada yang pakai jilbab 4 orang di sana tuh. Tapi aku pura-pura enggak lihat aja. Halo. Arah kanbut. Enggak tahu. Tapi kayak masih pada bocil gitu anjir. Aku malu kan ya? Tuh mau tak samperin. Itu kami sang ikut ngangkat itu loh. Masa? Tadi mukanya kayak gitu yang enggak kayak gini. Jadi aku mau nyapa takut gimana ya? Oh. Masa gini enggak ya? Suratnya udah hampir 2 tahun enggak ketemu. Oh. Yang ini yang merah, bukan yang putih. Oh, yang tadi ya. Nah guys, sekarang ini pasukan merah ini, merah seperti tanda semangat ya teman-teman ya. Semua ya biasa mencari untuk story ya guys ya. Keberatan ini ya. Nah kalau ada teman kan aku jadi lebih ya kincol gitu ya. Sumpah tadi gua deg-degan banget ya. Orang pada liatin semua. Ini kayak musik Naruto anjir. Muter-muter gitu guys. Masuklah biar buat kenang-kenangan. Kumis minimal cukur bos. Tuh. Minimal wawancara inilah orang Jepang. Siap, mana? Silakan. Helen. Enggak berani aku semua. Anjir, enggak tahu karena mungkin udah lama ya enggak bikin video kayak gini. Ah. Tegang anjir. Nah, jadi yang nabel bedugnya itu anak-anak tuh. Minimal beli makanan lah bos. Lo berantem aja gak? Ada. Belum. Padahal pengen ngantri yang ini loh. Iya pengen cumi aku. Ngantri yuk. Guys kita ngantri makanan dulu, kita mau beli cumi-cumi ya guys ya. Hah? Di sana tadi? Ini buset panjang banget ngantrinya cok. Minimal itulah ajak kenalan. Inilah minimal itulah yang sebelah. Mana? Cantik banget. Iya. Ini bosil ibu-ibu pak. Ibu-ibu kan. Kalau aku kan udah ada mas dari calon, minimal tahu lah dapat satu gini depan. Jadi laki-laki itu harus berani bos. Aku duil ya, aku duil. Aku alergi. Wanita. Anjas, jangan seperti itu. Jadi gini ya guys ya, kalau misalkan laki-laki udah sering disakitin, dia sampai alergi sama wanita coba kan. Emang kalian ngantri bawa ini? Apa? Bawa uang. Bawa lah, engkau enggak? Aku masih pada utang sama kau ya? Enggak. Lupa lu. Si Apis malah ke kota sih ah. Jadi kota wanita. Cumi-cumi gurita enak mana? Ya. Cumi lah. Akhirnya nyampe depan juga guys. Siap. Kita ngantri panjang banget guys ini. Mungkin sekitar ya 2 jaman lah. Tuh ada jagung, ada bakso, ada ayam. Nah, ini kita bakalan pesen yang ini guys. Ini cumi-cumi, ini ada gurita, itu ada nggak tahu apa namanya. Coba setiap hari ada kayak gini banyak, enak tuh berenam jajan teh.
Biasanya yang jualan kayak gini dagangnya di mana ya? Kayak kita nggak pernah lihat gitu. Mana mas? Oh ini. Ya. Guys, jadi dibakar gitu guys. Yang jualnya cantik baik lagi. Udah cantik baik. Nah, kita jadi kita bakalan dibayar sama bos Reyes ya, guys ya. Nah, uangnya banyak banget, bos. Terima kasih. Udah. Akhirnya kita makan cumi-cumi. Atasnya mas, mana? Ayo, jalan mana? Mari kita makan. Siapa? Oke guys, mari saatnya kita mereview makanan kita ya guys ya. Loh, kok gak dihabisin mas? Kenapa? Gila dia mah guys. Dia mah emang susah kalau makan. Tapi aku tuh selalu bersyukur ya, apa bertemu sama orang yang dia tuh gak suka makan. Oh iya. Nih guys, cumi-cuminya. Jadi senpai aku yang satu ini nih, dia tuh agak selera gitu orangnya guys. Jadi kalau menurut dia nggak enak, kalau menurut dia enak, dia nggak bakal dimakan. Tapi aku selalu bersyukur, bersyukur sama dia tuh apa? Kalau misalkan dia nggak habis makanannya ya, jadi aku yang makan. Waktu itu juga pernah tuh beli kayak giutang. Giutang itu kayak lidah sapi. Kalau aku kan doyan ya apapun ya, dia nggak doyan guys. Mahal bukan harganya 80.000, nggak dimakan. Ya aku yang makan ya guys ya. Ya kita bakal makan cumi guys ya. Ini juga gede banget ya. Bismillah, satu suapan, satu gigitan buat kalian ya guys ya. Bismillah. Ini cantik banget tuh. Itu lampu gitu ya. Apa itu siapa? Kawaii banget. Kita foto ke sini. Boleh. Mau deh. Nanti. Gas lah. Gas. Lalu apa? Lagi makan. Lalu juga. Dimnya. Ini emang dagingnya nggak mateng ya guys ya, jadi cuman dibakar ya paling gimana, enak kan? Enak? Nggak enak sih ya. Mengakui guys enak mah enggak guys, cuman ya jujur ya nggak enak, aku mual dulu deh. Bayangkan orang Jepang sukanya yang habis-habis. Tapi karena ini adalah rezeki dari Allah, aku akan menghabiskannya. Bismillah. Nah, gini guys. Jadi kita juga ini di depan kita kumpul-kumpul nih teman-teman dari Indonesia juga, tapi dari beda kaisa gitu guys. Ada apa? Depot-depotnya aja. Hah? Mantap pokoknya main. Segini itu 600 yen, sekitar 60.000 mungkin ya. Main mahalnya. Ya.
Ini udah selesai ya? Acaranya udah selesai. Tapi besok ya berantemnya ya? Besok masih ada. Besok? Dulu kan minggu kan? Kayaknya ya? Soalnya waktu itu dulu minggu kan? Ya kan udahan kan ya? Udahan ya? Jadi nanti besok kita bakal ada lagi ya. Tapi vlog yang ini bakal kita upload minggu. Nanti yang satunya kita upload di minggu depan. Oke, okay. Guys, ini kita lagi bersama kawan lama, Hermawan. Si ganteng kalem. Dari mana? Dari Subang. Dari Subang. Tarua tuh. Subang. Hai, siap. Saudara tuh, pas gitu mah. Subang di mana? Cibinong. Cibinong. Aing Cibinong. Binong, Binong, Patok Besi. Berdekat. Berarti sekolahnya di SD Cibinong berarti? Iya, SMP 2 Subang. SMP 2 Subang. SMP 2 Subang. Jauh lah tuh. Orang sekolahnya ke Cikampek. Iya kan, ke Cikampek. Itu guys, kita diajak sama bos ini. Terus dia baru bar ya teh. Nah, iya nih syaratnya. Wanita, wanita di balakan ya. Mana yang ngerak-ngerak? Ini mah menang foto. Iya, foto yang ini. Ini jago besek. Kawaii. Oh, itu di situ. Nah, aku mah deketan. Diganti lagunya ku ajojing. Digelan ku aing ajojing. Oh di dia rame. Halo Kak. Iya mah jelas. Halo Kak. Halo Kak, jadi bahas. Nah guys, saya ada ramen tuh. Dia ada atraksinya gitu guys. Dung. Dung. Guys, by the way ini ya, baterai ojek udah habis baterai kameranya. Jadi mungkin vlognya sampai di sini dulu aja ya. Hari ini mohon maaf nih misalkan vlognya agak kurang menarik atau gimana ya. Ojek benar-benar enggak tahu lagi tegang banget hari ini ngevlog kayak enggak bebas ya. Beda banget. Nanti kita lanjut besok lah ya.
Oke, Ojak mau lanjut live di TikTok ini. Soalnya kamera udah mati gitu kan ya. Dadah, pokoknya sampai jumpa buat teman-teman semua. Nanti vlog yang hari Minggu besok aku upload di minggu depan. Pokoknya arigato buat teman-teman yang selalu support aku nya. Arigato, terima kasih mas, atas. Dadah.